Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi. Apa kabar para anggota APARI, Ajibers, para pemerhati perasuransian, dan para garda depan sales, marketing, business development, dan para viewers sekalian yang pada hari ini menyaksikan acara kami. Selamat bertemu kembali pada acara Sharing Via Daring. Kita sekarang memasuki episode yang ke-14. Acara ini terselenggara oleh Asosiasi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia, APARI. Dan saya, Bambang Suseno, sebagai Ketua Umum APARI, akan memandu acara kita pada hari ini. Bapak-Ibu sekalian, kita sudah satu minggu ya tidak bertemu Kamis yang lalu kita membahas mengenai risk profile assessment. Nah, pada hari ini kita akan berbicara mengenai sesuatu hal yang sangat-sangat sensitif dalam artian karena ini menjadi permasalahan kita semua. Sebagaimana kita ketahui bahwa situasi pandemi global pandemi COVID-19 masih berlangsung. Masih menera kita tidak lagi berdampak hanya kepada risiko kesehatan, tapi lebih kepada juga kepada risiko keuangan dari perusahaan. Jadi tidak hanya risiko kesehatan manusia sekarang, tapi risiko kesehatan perusahaan yang sekarang merasakan akibatnya akibat beberapa hal ya terkait dengan uh, polisi untuk PSBB atau lockdown atau juga new normal yang bagaimanapun juga belum sepenuhnya kembali normal ya. Jadi artinya ini yang kita harus antisipasi. Dalam artian bagi perusahaan yang utama sekarang adalah bagaimana men-challenge agar tetap bisa survive di era pandemi ini. Nah, kalau bicara mengenai perusahaan bisa survive, maka yang menjadi dalam tanda kutip, dalam tanda kutip kambing hitamnya atau mungkin harapannya adalah para garda depan ya, para tim sales, tim business development, tim marketing yang diharapkan tetap bisa mendapatkan penghasilan, mendapatkan income untuk perusahaan agar perusahaan bisa tetap running, tetap beroperasi, tetap bisa memberikan gaji pada karyawannya dengan layak dan syukur-syukur juga bisa tumbuh. Malah bagaimana sekarang caranya memanfaatkan Uh, situasi ini menjadi perusahaan bisa lebih cepat tumbuhnya dengan melihat opportunity opportunity yang barangkali selama ini masih belum uh, tercapture karena situasi yang normal yang lalu. Iya yeah. jadi bapak ibu sekalian, saya me atau kami membawa tema ini dengan maksud supaya bisa memberikan bekal atau sharing ya sharing pada kita semua. Agar kita bisa mengambil insight, mengambil manfaat, dan bisa dilaksanakan di perusahaan kita, supaya bisa tetap survive. Jadi, artinya sekarang, survival mode betul-betul harus dinyalakan, baik karena temanya sangat ambisius. Bagaimana membantu klaim, maka kami juga mengundang narasumber yang memang berkompeten di bidangnya, gitu ya. Nah, jadi... Hari ini kita kehadiran Pak Riki Natal Praja. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Pagi ya Pak Riki. <laughs> iya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah mengenal Pak Riki, tentunya mengenal kalau ada keahlian beliau di, di bidang lain gitu ya. Tetapi hari ini ternyata kita akan mendapatkan sharing dari Pak Riki Mengenai keahliannya yang lain nih, Pak Riki, ya, hmm. <laughs> bahwa ternyata Pak Riki ini juga adalah merupakan seorang professional business coach, lecturer, dan juga executive trainer. Baik, saya akan bacakan ya uh, CV dari Pak Riki supaya Bapak Ibu mengenal dengan baik uh, siapa narasumber kita. Jadi, narasumber kita pada hari ini adalah Pak Insinyur. R Riki S Nata Praja, CIIB ANZIF Senor Associate CII CIP, nah. dan juga Bachelor of Engineering Civil, Diploma Business Management, Master of Engineering Management dari Sydney Australia, Associate IE Australia, Associate IMI Australia. Ya, jadi Pak Riki ini adalah Profesional Business Coach, Lecturer, dan Executive Trainer untuk tiga hal ya, jadi yang Corporate Management and Team Leadership, yang kedua adalah Strategic Development Marketing and Sales, dan yang ketiga adalah Performance Improvement and Growth Mindset. Ya, jadi Pak Diki ini backgroundnya adalah teknik sipil ya Pak ya? Yes, jadi sama ini Bapak Ibu, saya dan Pak sama-sama teknik sipil, sama-sama kesasar ini Pak kita di asuransi ya. <laughs> Ya, jadi Pak Diki ini punya kualifikasi di bisnis, manajemen dan keuangan, dan juga uh, manajemen rekayasa, pak ya, engineering management dari Sydney, Australia. Jadi Pak Diki ini rupanya sudah pernah tinggal di Australia 25 tahun nih. Wow. Oke, okay, jadi <tuh> reputasi beliau sangat banyak. Jadi kalau saya bacakan mengenai pengalaman kerjanya, jadi memulai pekerjaan dulu sebagai komisaris di PT Terindo Mining, kemudian sebagai director untuk aviation dan construction di PT Willis Indonesia, kemudian juga sebagai director di Brian Wood Asia di Nobel Capital ya Pak ya, kemudian sebagai vice president untuk strategic business development di Howden Insurance Brokers, kemudian juga sebagai country manager di Euler atau direktur ya di Asuransi Allianz Utama Indonesia. Kemudian sebagai CEO di P PT Mitra Proteksi Madani Insurance Brokers dan sekarang sebagai Senior Vice President untuk Strategic Sales Management di PT Sompo Insurance Indonesia. Pengalaman speakernya itu sangat banyak ya, baik lokal maupun internasional, di antaranya Acara dari Trade and Commodity Finance Conference, baik Global Trade Review, kemudian juga beberapa event seminar dengan Apari, pak ya, kerjasama dengan Euler Hermes, dengan Sompu and Covas, juga Lloyd's Insurance Day, di mana Pak Riki jadi Chief Moderator pada waktu itu, ya dan, dan banyak lagi. Uh, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di awal untuk mengenalkan Pak Riki. Jadi pada hari ini Pak Riki akan menyampaikan pemaparan mengenai bagaimana kita bisa meningkatkan capability atau kemampuan sales kita untuk melawan atau menaklukkan pandemi ini. Oke, okay. Pak Riki sebelum saya sampaikan waktu dan tempat, kita dapat kopi ini Bapak-Ibu. <laughs> Jadi minggu lalu kami menyampaikan kalau ada yang mau kontribusi kopi, silakan kami terima. Ternyata pada hari ini kita mendapatkan kopi ya, dari Public Hood Coffee. Terima kasih atas partisipasinya. Jadi pada hari ini kita mendapatkan yang rasa kopi susu. Mudah-mudahan besok ada yang coklat dan apa nih, mocha ya. Tampaknya segar sekali ini, dingin. <tampaknya> Oke, <Okay. tampaknya> okay, Pak Diki, kita ada fokus Pak Diki <tampaknya> Oke, okay, waktu dan tempat saya silakan ke Pak Diki. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Apari, Ajibas dan seluruh uh, praktisi industri perasuransian, seluruh profesional yang ada di dunia digital. Selamat siang. Terima kasih sekali lagi kepada Apari yang telah mengundang kembali saya untuk uh, menjadi narasumber di uh, Apari Podcast. Senang sekali bisa bergabung. Uh, terakhir itu dua bulan yang lalu ya, kurang lebih bulan April uh, dan. Kita uh, bahas uh, masalah uh, sustainability, dan ini sebenarnya dengan topik hari ini tentang sales juga menjadi kesenambungan, bagaimana kita tetap bisa bertahan di masa pandemi yang masih belum kelihatan ujung akhirnya kapan. Bahkan kalau kita pantau setiap hari, kita lihat di internet dan informasi lainnya, lewat media lainnya, kita lihat bahwa angka kasus-kasus uh, yang ditemukan, uh, pasien yang ditemukan meningkat ya hampir rata-rata antara 1.500 sampai 2.000 per hari nationwide ya. So ini cukup mengkhawatirkan. Jadi bagaimana sekarang kita tetap bisa beroperasional, seperti Bapak-Bapak bilang tadi, kita harus tetap survive at least for the next 2 to 3 months sampai kita lihat ini uh, bagaimana kita akan menghadapi uh, peak-nya atau kita akan menurun dan kita bisa mempertahankan pendapatan sales uh, revenue buat perusahaan-perusahaan di mana kita bekerja. Mungkin langsung ke materinya, Um, ya seperti yang sampaikan Pak Bambang, uh, Alhamdulillah, uh, saya juga dipercaya oleh beberapa perusahaan di luar pekerjaan saya sehari-hari juga sebagai business coach atau executive trainer dan uh, sejak 2019 di waktu luang saya di weekend maupun di luar-luar uh, jam kantor saya diberikan kepercayaan untuk melatih beberapa perusahaan dan so far sudah 250 orang yang uh, telah menerima coaching atau mengikuti workshop. Uh, dari beraneka ragam perusahaan, termasuk perusahaan-perusahaan terkenal uh, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di layar, ada perusahaan asuransi, ada bank, ada broker, ada bilateral organization, dan lain-lain. Ada juga law firm, ada juga perusahaan ekspor-impor. Alhamdulillah, uh, dan uh, semoga yang selama ini saya bisa sampaikan kepada uh, peserta itu bisa, bisa bermanfaat. Dan semoga sore hari ini pun, uh, informasi atau ilmu yang saya bisa sharing juga bermanfaat buat Bapak Ibu semua. So, hari ini kita akan touch on a topic called sales, dan bagaimana kita bisa enhance sales selama masa pandemi ini, karena mau nggak mau kita harus survive, kita harus bisa tetap mendapatkan income atau revenue stream buat perusahaan kita, meskipun kita tahu uh, akan ada penurunan. Nah, cuman bagaimana kita memitigasi risiko penurunan sales ini, dan apa yang kita bisa lakukan sehingga kita tetap bisa ada cash flow atau revenue coming in, ya? Jadi, Sesi siang ini saya bagi tiga topik. Yang pertama adalah uh, new attitudes and new approach. Ya ini yang disebut dengan growth mindset. Ya karena kita sebagai sales people, uh, kita sebagai business development, commercial people harus punya attitude dan approach yang positif dan kita harus punya approach yang kita bisa pertahankan uh, dan aplikasikan sehari-hari. Pertama saya ingin menyampaikan. Kenapa 80% dari sales people, orang-orang yang bergerak di bidang sales, gagal? Pertama itu, supaya Bapak Ibu bisa masuk ke dalam ranah mindset yang tepat. Gejalanya harus seperti ini. Yang pertama, ketakutan. Very simple. banyak orang-orang yang berusaha sebagai salesperson, ataupun marketingnya, tapi mereka ketakutan. Dia takut dan dia malu nah saya bilang kepada teman-teman yang bergerak di sales kalau anda malu mendingan gak usah jadi orang sales karena kita kalau sebagai sales itu harus berani malu harus berani menghadapi hal-hal yang aneh klien-klien, prospek yang aneh yang mintanya macam-macam yang kita harus bisa menelusuri keinginan mereka what do they need what do they want what are they trying to achieve ya kalau kita malu menghadapi mereka atau kita malu ketemu nggak akan pernah berhasil kedua ada pun yang berani tapi mereka nggak tahu bagaimana untuk building pipeline atau membuat uh, database untuk prospek yang akan ditargetkan atau akan ditemukan akan jadi sasaran untuk salesnya. Jadi mereka tuh sia-sia, nggak ada yang dikerjakan. Kemudian attitude-nya atau sifatnya itu sangat-sangat pasif, menunggu sesuatu terjadi nggak ada aktiviti ya kalau begitu pasti akan kalah cepat dengan kompetitor ama pesaing atau orang lain yang akan ngambil nge-grab bisnis itu jadi sebagai sales itu kita nggak boleh pasif yang keempat gampang menyerah sekali kecewa sekali ditolak pas ngangkat telepon mau set meeting ternyata orangnya nggak mau ketemu langsung menyerah ya baru satu udah menyerah padahal you must keep going you must keep trying to set appointments and set uh, meetings with prospect clients dan yang kelima adalah tidak bisa atau belum menguasai cara berkomunikasi dengan prospek baik itu over the telephone, secara tertulis atau saat tatap muka face to face. Ini menjadi kendala dan cara engage-nya kurang tepat sehingga membuat prospek atau calon customer ini jadi nggak nyaman, merasa dikejar-kejar atau saat ketemu pun mungkin kurang meyakinkan. Sehingga uh, closingnya atau prosesnya pun tidak lancar, sehingga dealnya bisa uh, gagal. Oleh karena itu, dengan slide berikutnya, saya ingin memasukkan dan meminta bapak ibu mulai hari ini merubah mindset dan attitude, karena kalau kita mau berhasil, mau sukses sebagai sales, kita harus masuk ke dalam mindset dan attitude yang baik yaitu positive attitude. yang Pertama, you need to be confident and believe in yourself. Meskipun besok lusa atau hari-hari berikutnya nggak selalu lancar, ada tantangan, nggak setiap hari bersinar matahari, akan ada angin, akan ada badai, kita tetap semangat bangun menjalankan tugas. Seperti sekarang ini di tengah-tengah kita wabah COVID ini, we don't know when this storm is going to end, but we need to make sure we're positive every day. We wake up every day and try to do the best every day to close a piece of business for our company. Kemudian, kita harus juga siap menerima objection and rejection. Nah, banyak juga orang yang ditolak sama prospek atau ditolak sama customer-nya, langsung sakit hati, baper, langsung cengeng, menyerah. Udah gitu, kemana-mana deh, langsung ngedumel. Gak boleh begitu. As a salesperson, you must remain positive even though your client says no. Let me give you a tip. If your client says no, jangan dimasukkan ke hati. It means uh, no is no. Next opportunity. Oh. Kalau client says no, say thank you pak. Uh, I'm sure there'll be next opportunity for us. Bahkan kalau nggak keberatan, bapak boleh referensikan nama saya ke rekanan bapak. That's how I do it. Even the client says to me, I'm sorry, Rick, belum saatnya ya. Kami beli dari anda. Uh, terima kasih atas penawarannya. That's fine, pak. Let's keep in touch if you don't mind please pass on my details to one of your colleagues. That's recycling the pipeline, dan minta referensi. Dan biasanya kalau memang mereka nya baik ya, yeah, 99.9% orang pasti baik, dia akan tiba-tiba ngasih uh, contact kontak personnya. Ini reka, saya udah forward kontak nomor Anda, dan mereka bersedia dihubungin. Alhamdulillah. That's the next opportunity. So, jangan pernah putus asa, and don't uh, be disheartened when you get rejected by a prospect or a client always keep an open mind and ready to receive information. Mungkin kita sudah siapkan segala sesuatu saat kita mau ketemu klien, tiba-tiba, loh, pas ketemu, kok kayak begini ya? It's that point you need to be flexible and open-minded and be prepared to make the next move. Harus kita adjust. Belum tentu saat itu kita bawa penawaran, pada saat kita dengar keinginannya klien, loh, ini kok beda? Ada strategi yang kita harus lakukan. So be always open-minded to receive information and knowledge. Kemudian willingness to listen. Nah, ada saya pernah coaching beberapa orang saat sales dia bilang, Rick, saya gampang untuk bikin appointment, saya gampang ketemu orang. Tapi ketika meeting saya kayaknya nggak dianggap, terus saya role play sama mereka, what did you do? Plus dia performance, ah, Anda kurang hmm. mendengar, you talk too much. You should learn to listen to what the client wants. Biasanya kan kalau orang sales itu dengan semangatnya, langsung memperkenalkan diri, langsung brrrr ngomong tentang apa yang dia mau tawarkan. Coba dirubah, you step back, boleh memperkenalkan diri, kemudian tanya, how can I help you? How can I add value to your company? Itu adalah door opener yang paling dahsyat. Karena satu poin di awal kita sudah menonjolkan, kita perhatian sama mereka. We are concerned about the needs. Right? So, don't go in there trying to sell straight away, because it puts the audience off, especially kalau meetingnya one-on-one -on -one atau di hadapan jajaran manajemennya atau direksi. Kita harus juga bersedia untuk memberikan uh, ide dan solusi atau saran. Biasanya, uh, kalau kita udah ketemu high level management, pasti ada question yang akan dibalikan ke kita. What is your suggestion? Menurut Anda bagaimana dalam hal gini apa yang direkomendasikan Anda. Jadi di sini Anda juga harus menjadi subject matter expert. Kalau uh, para rekan-rekan broker asuransi misalkan mm -hmm. akan menangani marine hull, berarti operator ini atau klien ini memiliki kapal. barge mungkin, mungkin dia uh, punya LCT atau punya tanker atau punya bulk carrier, kita harus paling tidak memahami that type of vessel. Di, kita harus memahami tipe trading watersnya apakah local waters atau international blue water setidak-tidaknya kalau ada hal-hal yang dia perlu tanyakan kita bisa menjawab avoid trying to say oh I don't know but also don't try to answer something that you don't know karena mereka ahli they can try to test you in that situation kemudian kalau kita bekerja sebagai tim ya yeah, pastinya kita namanya perusahaan nggak mungkin satu orang sel sendiri yang marketing sendiri try to work as a team and support each other ketika rekan kita sedang struggling uh, untuk bikin appointment atau struggling untuk closing bantulah eh gimana udah closing yang itu kok belum progress ya dealnya kendalanya di mana saling bantu mungkin ada input ada insight yang bisa memecahkan masalah itu menjadi sukses That's why you need to support each other. Don't fight against each other when you're trying to uh, do the same thing and achieve the same goal. And the final uh, point as a successful salesperson is ready to make the call. Banyak sekali yang saya temukan, teman-teman uh, dan uh, para profesional yang minta tolong tentang sales. Kelemahannya pertama adalah dia nggak berani pick up the phone to make a call, malu. Ya tadi saya bilang di awal embarrassed atau dia belum mungkin punya phone mannerismnya uh, gemeteran atau dia nggak yakin untuk bicara over the phone. Nah, this is where you make the call because if you don't make the first call, your competitor will make that call and they will take that first meeting and they could take away the client forever. Foto yang bapak ibu lihat di layar sekarang adalah sebuah deal. Saya senang ini, ini memori yang sangat menyenangkan karena uh, dalam pandemi ini uh, kita harus ada balancingnya antara real contact face to face atau uh, engage with the client dan lewat digital. Pada saat ini uh, dalam foto ini ini satu deal yang sebenarnya itu sebelum masa covid. Tapi uh, saya lakukan posting suatu produk, suatu service di satu sosial media yaitu LinkedIn. Kebetulan ini dibaca sama salah satu CFO sebuah perusahaan besar dan langsung dia message saya. Malah saya surprise, wow, this CFO called me. That opportunity saya nggak lepas. Saya langsung telepon. Um, saya reply message-nya. Langsung set appointment. Engage with the team. Padahal ini orang, lokasinya bukan di Jawa, bukan di Jakarta, di Kalimantan. Kemudian kita exchange information. Within one month, saya udah bisa siapkan penawarannya. Saya langsung confirm, Pak, I want to visit you for our first meeting. Sangat welcome. In that first meeting yang Bapak lihat di tengah-tengah foto ini. I close that deal without any negotiation and without even minta reduction on price. Because that is the key to engagement, that is the key to adding value, that is the key to providing a solution for the client. Add value, provide a solution, and we need to be able to provide that service and engagement to the client. So, para teman-teman yang bergerak di bidang sales atau business development, you have to be willing to change, always change. Pekerjaan yang paling tidak nyaman adalah sales and marketing. Bukan yang sifatnya back office, duduk di ruang AC 8 jam sehari, kadang pun kita kena angin, kena hujan, kena panas. That's our job as a sales and we have to always be willing to be uncomfortable, try something new and have the energy to keep going. Karena bahayanya kalau kita ada comfort zone Sekalipun kita ada sukses, kita masuk ke zona comfort zone, kita akan kalah. Apalagi zaman sekarang, when people in this pandemic are looking for new business, trying to grab new clients, ketika kita masuk comfort zone dan kita lengah, klien kita bisa diambil sama kompetitor. It's that easy. Uh, there's an old saying in sales: it's easier to lose a client than it is to win a client. So you have to be careful. Once you've got that client, you need to maintain it. Kemudian saya ingin menjelaskan sedikit tentang perbedaan artinya antara marketing sama sales. Karena banyak sekali orang confused. Pada saat saya training satu company dia tanya, "Emang beda ya, Pak, marketing sama sales? Bukannya sama?" Saya bilang beda. Karena fungsinya pun beda. Sales dan marketing itu itu memang dua fungsi berbeda tapi sering di artikan. People tend to use the same terms for the same meaning but two different meanings right kalau sales itu adalah proses di mana kita akan menuju kepada menjual suatu produk atau servis ya yeah, that sales jadi sudah ada proses di mana akan ada transaksi jual barang atau jual servis kalau marketing ini adalah proses pemasaran kita memasarkan produk atau jasa kita untuk mendapatkan keminatan to spark the interest of the audience or the market untuk mengarah kepada pembelian produk kita. Contoh, kita mau jual rumah. Kita harus diapain tuh rumah? Supaya orang tahu kita sedang jual rumah. Ya harus dipasarin. Pasang iklan atau mungkin kita kerja sama dengan real estate agent, property agent yang memasarkannya. Pasang pelang dijual atau disewakan. Nah, itu bukan sales, that's marketing. You're wanting people to know that you're selling something sales prosesnya mulai kapan? The sales process starts when ada interested buyer bilang di telepon, Pak saya lihat iklan bapak rumah yang di alamat sekian itu gimana ya Pak ya boleh saya lihat that's the process of sales begins with that first call makanya saya bilang if you wanna be successful in sales make the first call because if you just sending email sending brochure posting di sosmed that's not selling that's marketing kita pengen orang lihat kita punya sesuatu dan untuk menjadi uang nantinya buat kita. So, that's the difference ya. Mungkin Bapak Ibu udah paham. So, jangan, karena pernah begini. Mm -hmm. Saya pernah tanya uh, seseorang yang dia sales conversion-nya rendah, sales meeting-nya rendah. Saya tanya, berapa call sehari Anda lakukan? Wah, Pak, saya kirim 100 email tiap hari. Ntar dulu. Bukan email, how many calls did you make? 100 email pak calls mbak oh beda ya beda mbak kalau anda kirim email anda belum tentu engage belum tentu dibaca mungkin masuk ke spam apalagi anda kirimnya sekaligus 100 masuk ke junk mail that's not selling selling is picking up the phone and saying hi I'd like to see you I'm from blah 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 company I would like to offer our services that's sales oh gimana ya pak jadi di situ dia udah confuse antara marketing sama sales. Nah, the sales is when you start to talk directly with the person who's going to buy from you. That sales. Oke. Okay? Saat ini dengan pandemik kita tahu sekarang bahwa daya beli orang agak menurun. Uh, people are trying to retain their cash or extend their cash flow supaya bisa lebih bertahan sampai dengan ada kejelasan atau kepastian uh, pendulum. Uh, Ekonomi kita tuh mau kemana? Ya, apakah kita akan ya, mudah-mudahan sehingga ya ada lockdown kedua atau terus bertahan transisi ini sampai membaik? So, Dengan perubahan ini juga, perubahan mindset customer atau consumer juga seiring. So, we need to be able to stay connected. Um, a lot of people sekarang refuse to meet face to face. Ya, ingin jaga jarak sekarang akan lebih banyak seperti bapak ibu pas sudah ngalamin. Setiap hari pasti Zoom meeting, Webex meeting, atau lewat MS Teams dan channel lainnya lah untuk keep in touch with your customers. Dan luar biasanya saya pun mengalami selama dua bulan kita sejak lockdown April, Mei sampai dengan Juni, the people that I engage with, we've closed many deals over the video tanpa harus ketemu. Confirmation pun banyak yang confirmation by WhatsApp, by email, deal, deal, done, close, selesai. So, There's a mindset change on how people are doing business. So don't be afraid to try something new. Di saat-saat seperti begini, hard selling nggak mungkin, yeah. So it's time to use this moment to engage and keep the customer relationship happening, yeah. Communication dengan prospect client. pun yang uh, mungkin masa sebelumnya belum beli dari kita, kita drop an email. information brochure, bisa e-shot, bisa e-flyer yang kita bisa sampaikan. Keep continuing on a regular basis. Tapi jangan setiap hari karena pasti ngebosenin juga. Manage the frequency of engagement. Yang penting nama kita atau company kita bisa tetap terdengar atau terbaca. Nah, seperti yang digambarkan di sini, yeah, I think face-to-face -face meetings dengan bisa satu boardroom atau banyak orang itu it's gonna be very very minimal of the next few months, right? So people are gonna go live by video, by streaming, by uh, digital communication. Sehingga kita perlu memanfaatkan teknologi yang ada. Uh, I know that uh, where I work on a day-to-day -day basis, kita sudah deploy digital sales tools menggunakan tablet. Ya, untuk sales marketing, kita bisa lebih mobile, bisa juga melakukan prosesnya tanpa harus bawa kertas paperless. Semua bisa diproses online, dan uh, ini akan menjadi backbone ke depan. Belum lagi dengan sinergi, ya, bapak ibu tahu, sosmed is very powerful if you use it properly, if you use it to promote your services in a positive way. Tapi jangan fall in the trap of menganggapkan kita sudah promote di sosmed, atau di internet, atau di website apapun, orang akan beli. It's different. That's just the marketing side. And to promote who you are or what you have, okay? Mm -hmm. We still need to get into the engagement side of the process. Website, digital, it's good for products and services. Untuk menampilkan company profile untuk menampilkan online brochure atau menyebarkan brochure tentang kita atau produk kita. Dan bisa digunakan untuk client testimony. Ini very powerful kalau ada satu klien yang puas, happy dengan service kita, dengan pelayanan kita, memberikan solusi, client testimony juga very powerful to get uh, more customers coming to you. Karena kita masuk ke era digital dan masa yang membutuhkan komunikasi lewat uh, platform saya ingin menggambarkan sedikit saja tentang bedanya digital and human marketing. Kalau kita bicara digital, digital is passive selling, right? You have to wait until someone responds. Oh pak, saya lihat iklan bapak di Instagram, saya lihat uh, promosi bapak di Facebook, atau saya lihat ini dilewat uh, WhatsApp. Itu you waiting for somebody call you back. So you still need to proactively look for prospects, okay? Because maybe ya. Yeah, 5 billion people on Instagram, on Facebook, on whatever. But you're not going to contact 5 billion people. What you need to do is come back to the real world and say, look, I want to call the people that I have on my database as prospect customers. Because the human element is still the deciding factor on any sales. Anyone who will buy from you will buy from you because one, they're comfortable, two, they trust you, and three, they, they're confident that you can solve their problem. Mm -hmm. Three key points as a salesperson. Does social media work? Yes, I can guarantee. Uh, kalau Bapak, ibu pernah lihat page saya LinkedIn, posting. Then I'm surprised, and I know now that it works. Because I get at least 800 to thousand views every time I post something. Karena sudah jaringan, my connections are wide. So that's a good way to get noticed. To get people understand that oh you've got this product oh you have these services, but that doesn't mean they're going to sell they're going to buy from you. That case yang saya bilang di awal that was one in a thousand people that saw that uh, posting. So that's a very low ratio. Kalau saya mengandalkan ratio satu di antara I will never make any money. I will never close business for the, the company. But as you can see, it does work. It's good to get attention and it's also good for competitors to see you. Uh, I call it shaking the market, disturbing, disrupting the market. Eh, uh, lihat lo, A He's got this. Good. Don't be afraid to show your your services and products. If you don't, nobody knows what you're doing. Why would they buy if they don't know what you're selling? Okay. So it does help. Kemudian digital platform juga bagus seperti bilang tadi untuk posting uh, client testimony. ketika klien happy dan saya nggak minta ini sebagai contoh that deal I closed kliennya yang posting dia bilang thank you for your support thank you for the solution and it was read by thousands of people and because of that you get more business ada juga yang kita bantu waktu itu menyelesaikan suatu masalah klaim langsung beliau ini langsung posting juga di Facebook ya yeah. setelah itu makin banyak Orang yang percaya, karena, as we know in insurance, the proof is in the claim. You buy a policy, the proof is in the claim. If you can settle the claim when a claim happens, they will stick to you forever, okay? And this is where credibility and trust comes in and client testimony will certainly help you as a salesperson. Okay, sesi berikutnya, karena kita sudah sekarang sedikit tahu tentang the right attitude, Uh, the right mindset, balance between human engagement and digital engagement. Sekarang kita bicara ke sedikit teknis, tapi sebenarnya sales itu bukan bukan teknik kayak ya teknik sipil, ada rumusannya, rancangannya uh, sekian untuk mengukur sekian luas bangunan bukan. Sales is an art, itu sebuah seni, and you need to develop your own style, oke? Okay? You can look at different coaches, different experts, orang-orang ahli di sales, how they present, how they talk, but don't try to copy them. You need to develop your own style, how you talk, how you present, how you engage. But the other side is, sales is a numbers game. It's about how much input you start with akan menentukan berapa output yang kita akan hasilkan. Kalau kita nggak ada input dari atas, nggak ada prospek, nggak ada leads. Yeah, automatically the result will be zero. But if you put in a hundred prospects or a thousand prospects to start with, dengan rumusan marketing success ratio ten or twenty five percent, then you will end up with twenty five percent at the bottom. Tergantung uh, kecanggihan kita sebagai sales untuk closing. It all depends on your ability to close the deal. So the more you start up here, the more you will get down here. You start with nothing, you get nothing. It's very simple. So that's why it's a numbers game. Kalau kita lihat dari statistik, pada saat seseorang memulai jualan, 48% dari sales people never follow up. Adapun yang fatal, udah ketemu, udah capek-capek telepon-telepon, dapat nih, mak, Udah ketemu, saya hello, ketemu, habis itu nggak ada follow up. Keburu kesali sama kompetitor. I don't understand why they do that. Why would you spend that time to meet somebody and not follow up? If you don't want to go to that client, just say you don't have anything to do. You don't have anything to offer them. But don't waste your own time or the client's time. Kemudian 25% dari salespeople only make a second contact. Jadi semakin stepnya makin jalan, semakin berkurang interaction hmm. dari salespeople-nya. Dan biasanya less than or only 10% make the third meeting. Nah, kenapa bisa begitu? Karena lagi-lagi salah mindset. Some people go to the first meeting dengan harapan dia akan closing langsung. Pasti kecewa. Tapi kalau kita siap -siap mindset Bahwa it will take maybe three to five meetings before you close the deal. Yes. We will prepare. Apalikolo customer kita sophisticated. They know what they want, they know what they're looking for. And these sophisticated customers are the ones younger Mikirkan pricing. They are willing to pay more if they get what they want. And this is where we need to be smart as a salesperson to understand what the client wants. Kalau kita lihat lagi angka-angka uh, yang ada di sini The final number is the one that's very compelling. 80% of sales is done after the fifth contact atau pertemuan atau kontak telepon lima yang kelima kali. So ini bukti statistiknya bahwa don't try to sell in the first meeting. That is suicide. Try to engage and find out what the customer wants. Then after the second or third meeting, you're trying to get the solution understood, you're trying to offer the value, you're trying to position the solution. That's when you try to start to direct the client to make the decision to buy from you. A lot of people fail in sales, because they think, yeah, good Dapat appointment in first meeting. You don't know what they want actually you're gonna close a deal in one minute. I'm sorry I have to manage your expectation in that sense. That case I showed you before yang uh, from LinkedIn that was very lucky. Like I said one in a thousand cases like that. But we need to be consistency in the activities that we do. Karena kalau kita kita lihat juga ada namanya um, bilangan Pareto, or Pareto's rule, 80-20, right? A lot of people in sales fail because they spend too much time, wasting time and they get very little results they do 80%. Ada yang bagus, calling, meeting, bulak balik 80% of the effort, but they only get 20% result. Itu kan capek, itu menyedihkan. I happen to do that before, because I didn't know the right way. Oh, banyak telepon, banyak meeting, but I wasn't focusing on what I was trying to do. I wasn't focusing on what the client needed. I was trying to sell what I had, and I assumed he would buy. Dia punya pabrik, i picked up udahlah standard property insurance saya this was a learning curve for me Ternyata that wasn't what he wanted he needed other things i didn't understand and then that's why when i tried to call him back he said sorry pa, i don't have time we oh, do rejection then i started to understand ah i wasn't understanding what the mm -hmm. client wants. so this is where we need to understand our effort has to be more productive we need to do 20% to get 80% right not 80% effort 20% result so if you need to focus focus on the 20% that really matters so focus on the clients focus on the industries that you are capable of addressing focus on the issues that the client wants then deliver them propose to them then you will close more Karena sayang sekali when I hear a lot of stories marketing dia udah susah payah, udah kemana-kemana, tapi conversionnya nol. Nah, selanjutnya this is the time lagi pandemi gini we can start to build a growth engine. Apa sih growth engine? Saya kasih istilahnya duit, D-U-I-T. Singkatan dari differentiation, uniqueness, Innovation, transformation. So, as salespeople, mm -hmm. as an orga organization, also we need to have this mindset. So, we need to build a growth engine. These are the five core uh, factors in trying to build a growth engine for your company or your sales team. One, you need to have core products. Why? Product dasar ini atau service yang dasar ini that's your bread and butter. That will give you the minimum cash flow to make your company survive. That pays your bills. Two, you need to create products and solutions. Be innovative. Be different. Karena ini yang akan bring top line growth lebih cepat. Ketiga, sambil kita bikin produk, kita harus juga melakukan segmentasi, targeting, dan positioning yang tepat. Ya, Jangan jual sesuatu kepada market yang tidak akan pernah menggunakan produk itu atau sesuatu itu. It's like selling a television to a blind man. He's not going to buy a television unless he wants to buy it as a present for his family, but you wouldn't sell a television to a blind man. What for? Right, so you need to understand your segment, your target, and your positioning. Okay? Kemudian, harus ada market strategy yang tepat, messagingnya, keywordsnya, target audience-nya siapa, dan tactical strateginya untuk implementasinya seperti apa. Yang terakhir adalah the relationship and servicing to your prospects and to your customers harus juga berjalan. Karena seperti saya bilang tadi, nomor satu itu retail products are the ones that give you quick win. Mungkin price atau revenue nggak gede, tapi itu will be the machine that drives the basic cash flow. Kemudian untuk new products, ini akan membantu pertumbuhan top line. Dan mungkin pun kalau kita bagus pengelolaannya, profit. Selanjutnya, Build up the referral and the database of leads. Kalokita sales team nggak punya leads, sama mati. Sorry to say, I always say to my sales team, to the people that I coach, if you don't have a sales database, you don't have a pipeline. You're not a salesperson. Carlos mm -hmm. sales pipeline kita sampai No, that's it. You have nothing to do. You have nothing to sell. So you need to have that continuous pipeline always happening. Kemudian market management dan channel digital management yang harus jalan. Kalau di perusahaan yang besar, biasanya suka ada tim khusus yang handle marketing dan sales. Atau namanya Markom, Market Communications. Itu tujuannya cuma untuk memantau pasar, mengerti apa yang jadi tren, pergerakan di pasar. Oh, si A lagi melakukan ini, B, C, D lagi begini. Jadi kita bisa menyusahkan diri dengan produk dan service yang kita bisa tampilkan ke market. Nah, tapi kalau Perusahaan kita belum sebesar itu ya kita juga harus menjadi uh, market analyst juga keep an eye and ears in the market what's happening with the trends what's going to happen in the next two three months for example if you handle banking clients you know it's going to be struggling for the next three months karena bank sedang menahan kredit lagi menjaga NPL karena takut ada kemacetan kemacetan uh, leasing companies are the same. Most leasing companies now are trying to stop uh, disbursement of credit, Kanhana put credit macheet,Mobil Tarikan, banyak. So you need to be aware of that so you can advise your clients, you can advise your prospects that you understand what's happening in the market. how uh, harus are the incentive and rewards for your salespeople. You need to recognize when they perform or when they close a big account. Even the small accounts, we mm -hmm. appreciate them. Because they are trying their best during difficult situation. And the last one engage. As a salesperson, you need to engage with your customers, existing or prospect. That's the relationship building. Kanapa, In my experience, in difficult times like they will remember you. So when the time is right, when the moment has improved. They will remember who was there during the tough times. Okay, I've been there, and sekarang pun saya ngalamin. Client saya, prospek saya bilang begini: "Nanti dulu ya, karena ini market price lagi tinggi, bukan saya nggak mau beli. I will buy from you." Itu, that's the magic words. The boss said, "I will buy from you. Give me until September. I reorganize internally. I will definitely buy." That's it. I will not push him to buy, but I will follow up. in september how's it going how's improving is there anything i can do for you how can i help you solve any other issues that's my approach forget the selling because you already said i will buy from you so there's no need to push that message across so from then you have yourself seperti gambar a growth engine right when the growth engine is running all wheels are spinning what happens sales goes up trust me it will go up and then you start to make money it will be like a well oiled well tuned machine nah seiring dengan ini juga as a sales person you need to look at in terms of a ladder kayak tangga dari gambar growth engine tadi ada namanya low end revenue this is your core products very basic products ya sifatnya retail ya kemudian ada middle end revenue yang size-nya atau produknya di atas yang produk retail untuk middle market section dan ada yang untuk membantu dorong top line di mana size-nya lebih besar lagi ini membutuhkan marketing and strategy and tactics yang lebih spesifik supaya bisa tembus kepada market tersebut dan kembali lagi harus ada yang namanya incentive for the customer to buy I'm not talking Like cash back or reward but there needs to be a driver or push factor for the client to buy from you okay the first key to that is engagement because if you're fighting with another customer or sorry a, a competitor with the same customer you can only go so far in giving discounts you can also go go so far in giving away things for the customer you will hit a brick wall if Company A and B fighting for the same business. They say, "I'll give you this in addition to this. I'll give you more this. I'll give you more this." Akan ketemu dead end, jalan buntu. That's it. You know what's the differentiator? Is the engagement and the trust factor between the prospect and which company is selected as the winner. Because once the money is gone, who's going to be there to solve the problems? So this is why I always say to the people that I coach, the people that I work with, engagement is very important with your customers. Karena ini akan menentukan conversion. The more you get in conversion, the more efficient you are in sales. The profitability factor goes up. Proven fact. Now, nah, sales activity. Ini saya tadi, sales is a numbers game. Kita mulai dikit ya. Biasanya awal tahun atau kadang-kadang di tengah-tengah ta tahun perusahaan memberikan target atau revisi target. Biasanya orang pada stres ketika udah terima bonus atau dapat akhir result. Oke okay, untuk tahun depan targetnya segini. Contoh. Oke okay, bos sudah ngasih target satu setengah miliar antar dukung kemungkinan. Ada yang senyum, ada yang langsung ngumpet di bawah kolong meja. Mampus deh satu setengah miliar gue tahun lalu cuma 500 juta sekarang satu setengah miliar. Nah orang udah stres. Don't stress out. You have to focus on what can be done. Now, most people don't know how to do it. Now, this is where you need to change that mindset. Look at the process because sales is a business process. And a business process can be measured, it can be improved. If it can be improved, it can be increased and it can be further enhanced. So, let's look at this example. Let's say Bapak Ibu dikasih target sama perusahaan Tahun ini 2020 target Anda satu setengah miliar Anda harus tercapai Pasti mikirnya Aduh gimana ya saya mulai Kita hitung mundur aja Karena sales is a numbers game Kita lakukan reverse calculation mm -hmm. Kalau saya harus achieve satu setengah miliar Berarti saya hitung Saya harus achieve Dapat satu customer yang minimal 150 juta misalkan Nah dengan asumsi dalam satu tahun adalah 10 bulan kerja karena dua bulannya banyak libur ya, tanggal merah, kita punya cuti. Jadi effectively we're only working 10 months a year. So we need to look at what can I do in 10 months. So it means I have to secure 10 customers in a year dengan asumsi satu customer 150 juta. Itu udah satu setengah miliar. Nah pasti mikirnya gimana ya caranya. Nah dengan asumsi kita punya success rate, hit rate untuk setup meeting 25%. Right? So dari 10 klien setahun kalau kita hitung mundur sama dengan kita harus meeting 40 orang atau 40 kali, right? Dari 40 meeting ini kalau kita bilang berarti kalau untuk saya 40 meeting dengan saya sukses 10% dari pipeline yang saya teleponin harus membuat 400 phone calls kalau kita bicara cold selling cold calling. Nah, That's your answer. So in order for you to achieve 1.5 billion as your sales target, you need to start preparing to make 400 phone calls. It means you need to have a pipeline of 400 companies, 400 prospects to call. Dengan asumsi success rate persentasenya So, saya First, make the sales call. Secondly, you have to set the meeting. dari meeting itu akan ketahuan ini hot prospect atau tidak dan convertibility-nya atau probability-nya 80% atau tidak. Kemudian ya close, berhasil. Nah, dari cara menghitung mundur, kita bisa lihat dong average deal kita 150 juta. Dari 150 juta, success rate-nya 25%. Dengan 25% conversion kita meeting, berarti call rate kita 10% dari 400 prospek. So this is proof that sales is a numbers game. Nah kalau Bapak Ibu punya target sama company, dikasih sama company segitu, sekarang nggak usah pusing mikir-mikir gimana caranya. Easy, just count backwards. Okay, for me to get that, I have to have an average ticket size of deals, sekian. That means I have to secure X many clients per month atau per year. I have to make so many phone calls and meetings every day, every month. Sales is a numbers game, then sales is based on activity. Okay, the more activity you do, the more you will get. It's a proven fact. But if you do nothing, you just sit behind the desk, just send emails, 1,000 emails a and hope that somebody replies to you, you will get nothing. That I can guarantee you. If you just send emails, just posting on social media, and hopefully somebody will call you, you will get nothing. You need to make that call. Ini juga slide berikutnya. This is what's called the sales funnel process. Kalau Bapak Ibu punya prospek tadi 400 yang mau ditelepon, mau dihubungin, nanti akan mengkerucut. Nah, setiap tahap tadi sales, visit, terus ada uh, quotation atau proposal, pasti kan kita maunya ketika udah ketemu orang, orang itu minta penawaran dari kita, penawaran atas produk jasa kita. Nah, every time that happens, you go to the next level of probability to close. Tapi juga dari sini kan dari total market kita 400 leads akan mengkerucut. You call 10 today, You get one meeting. That's ten percent hit rate. You call another ten tomorrow. You get another one possibly. You might get zero. So you need to keep adding and adding. Now, ini, terus The average deal will take about three to four months. That's the, no the normal sales cycle. In my experience, takes three to four months. Apalagi if the deal is big, right? A very big deal. So you need to be prepared for that time. But you can also shorten the sales cycle if you are focused and if you know what you're doing. Kesalahan banyak orang di sini selain 400, caranya nggak targeted, nggak strategik. Jadi dia ambil buku telepon atau dia dia cari di website perusahaan sebanyak mungkin, ditelponin satu-satu. So 1,000, 3,000 companies, but that's wasting time. You're not going to be able to 1,000. Do it in small batches. Focus on which industry. Okay, I'm an expert di sini. Saya mau begini. I want to call this. This is my strategy. This is my mapping. Karena kalau enggak, sama dengan kita nembak peluru di hutan. Peluru habis, enggak ada burung yang dapat. Ketika burungnya keluar, pelurunya habis. Sakit dong hati kita. Sia-sia kita udah capek-capek nembak peluru, enggak ada satupun yang dapat burungnya. So, we need to be smart. This will also help your growth and your efficiency in uh, running the sales organization. Nah, as a... Example This is a chart uh, that I can show you that when you focus on strategic sales, when you focus on the right activities, the right volume of activity, sales will grow. This is an example of year on year growth of uh, activities, and the sales grow every year. Here, 2020, yeah, there is a slowdown because of COVID. but we know it's going to happen. But the amazing thing is, even though there is a slowdown in sales, we are still ahead of last year's numbers. That's because of strategic sales management, strategic sales activity. Jadi kita nggak sampai jeblok ini angka turun ke bawah. Bahayanya buat perusahaan yang nggak punya strategic sales management, nggak bisa manage activity, nggak bisa monitor activity bahayanya ini kan drop. There's a golden rule management, not just sales, not just anything, but If you cannot measure, you cannot manage it. So the, the message is you cannot manage what you cannot measure. So, in terms of sales activity. So, if your sales team or you yourself cannot measure what you're doing, then the end result will be zero. But if you can say, yes, I'm calling 100 people a day, I'm setting two meetings a day, I'm meeting three people tomorrow, that's the activity. Then ada juga yang sudah sampai kepada titik uh, penawaran, dia nggak bisa closing. Nah, itu beda lagi isunya. That's the next topic that we're going to talk about today. Karena juga ada banyak orang yang, wah hebat, wow, on the phone, ngerayu, call sales tekniknya luar biasa, mannerismnya hebat. Bisa ketemu setiap hari orang. Ketika dia harus closing sales, mati. They do not know how to close the deal. So, all this effort, all this time they've spent on working on this deal, When it comes to close, they lose. This is the next step. This is the last part of today's session. It's called being a consultative salesperson. And the idea is how to sell without selling. The idea is to become a consultant. Okay? First step to prepare yourself to become a consultant or a consultative salesperson is KYC. KYC bukan hanya know your customer Bapak Ibu, tapi know your client's needs. Kalau itu prospek baru belum kita tahu, kita minimal research the company dong. Apalagi sekarang ada mbah Google, internet sangat luas, we can at least find out what the company does. And even after you engage with the customer, find out what they need. So know your client's needs. Point number two, know your company. Perusahaan Anda, di mana Anda bekerja, or your business, you need to know what your company can do or cannot do. Because the worst thing that a salesperson can do is overstate or overpromise. When it comes to delivery, you really suck. Sorry to say. You promised me so much, but you give me nothing. That's the worst comment you can ever hear from a prospect customer. So what happened to all the things you said you can give me? Uh, sorry, Pak. Ternyata we cannot do. Don't why mention it to me. You've just wasted my time. Go. Dia can start again. So know your company means know what your company can do, what they can deliver, and deliver it well. Yang ketiga, know your competition. Because I'm telling you, if you're looking at big size deals or even small size deals, customers aren't just going to go to one person. Tidak akan menghadapi atau meminta satu dua pihak untuk menawarkan jasa, service atau produknya. Dia akan kontak beberapa pihak untuk perbandingan. So you need to understand your competition, right? What is the competition doing differently? that you should be doing or it's going to be a threat on your position in the market. Yang keempat, know your core benefit proposition. Apa manfaat yang Anda bisa berikan kepada perusahaan itu, kepada klien? Because if you can't solve their problem, why should they buy from you? And if you can't convince them that you have the right solution for their needs, they will not buy from you. They will buy from toko sebelah. KYC yang selanjutnya, Know your choices, especially kalau dealnya sudah maju, progress ke tahap yang sudah masuk ke negosiasi yang luar biasa, harus ada pilihan alternatif. I like to go to a client with options. When I meet, I don't just go with one offer. I have a backup strategy or an option to say, look, Pak, just in case dia nggak mau ngambil yang ini, kita udah tahu. Sebelum saya buat penawaran pun, saat kita diskusi awal. Bapak bisa punya uh, alternatif lain nggak Pak? Atau kalau misalkan ini nggak bisa kita penuhi, apa ya the next solution that you can accept from us? That's what's called know your choices. Supaya kita punya alternatif as a backup, nggak mati kutuk lah ketika skakmat sama kalian, sorry, itu nggak masuk dengan keinginan kita, selesai. And you can't go back and say, oh, oh Pak, give us another week, give me two weeks, I'll come back to you. No, I need the solution tomorrow, I have no time to wait for you for another week, right? Nah, so this is where KYC is important as the first step when you become a consultative salesperson. So with KYC, you need to understand that you have to read their mind. You need to hear their heart. Dengarkan suara hati si calon prospek atau Feel their pain. Mereka pasti contact anda atau mencari sesuatu produk solusi They need something, so you need to understand why they need that. Okay? Know their why. If you know their why, you know how to solve the problem. But if you don't know their why, you're going to give them something they don't need, and when you give them something they don't need, you will lose the deal, and you will lose all this time and effort, and your conversion will be very low. So this is the importance of KYC. Nah, selanjutnya teknik untuk menjadi consultative Salesperson. Pertama, recognize the needs. Setelah kita ketemu atau saat kita ketemu, ask questions, ya. Tanya apa yang kebutuhan mereka. Kebanyakan orang-orang uh, atau teman-teman pihak-pihak yang saya pernah berikan coaching, the first thing they do and the biggest mistake they do is mereka langsung memperkenalkan diri. Bang, ngomongin perusahaannya, kita punya kantor di sini, punya seribu karyawan, punya lima puluh cabang, ini itu, ini itu. Customer-nya langsung ngantuk. Oke, okay, udah selesai belum pak? Nah, that was also a learning curve for me as a junior salesman many many years ago. So then I share the same experience. Don't go in that telling who you are. Not needed. Introduce yourself, ya nama saya Ricky, saya dari perusahaan PT bla bla bla. The first statement I make is after that is, "How can I help you?" I understand you're looking for this. I understand that you're looking to expand. How can I add value to your objectives and your project The minute you say that, he's going to open his mind and heart and say, "Wow, this guy' is going to listen to me." This is where we then learn a lot about the client, This is where we take the opportunity to evaluate. Dari situ kita bisa resolve the concerns dengan engage question dengan ingin bertanya dia akan kasih tahu what is the need. Nah, setelah itu kita buatkan suatu penawaran. Oke, okay, Pak, kami sudah paham dengan kebutuhan Bapak, Ibu. Boleh kami minta waktu untuk membuat suatu penawaran terkait solusi yang Bapak butuhkan. Say the right words. Don't try to sell the product. You you don't know what to sell yet. This is only first meeting. So you need to say I understand your situation, Pak. Bu. I understand that there is a need for this. We will come back to fit a solution that meets your requirements. Please allow me one week or two weeks and I'll come back to you. Can we set a meeting for two weeks time? Pun appointment. Jadi jangan langsung pulang pamit ah, lupa ya. next week belum si pa anu ya. Jangan. Lock in the time for the next meeting. So you know you have a schedule ahead of you and you know a time limit. You go back to your team, guys. I met this company, Dia butuh ini, ini ini. Can we design a solution? Can we add value to this customer? In two weeks I need an offer. Nah ada pun kemungkinan, mungkin kita bisa tawarin apa apa. But you need to go back to the client or the prospect and say, I'm sorry Pa, thank you for your time, but after looking at your your issues and your requirements, we don't have the right solution for you. Be honest. If you are in a situation where you can't add value, walk away from the deal. Go to the next one. Instead of wasting another two, three, four, five weeks pushing something, move to the next one. But if you can add value, pursue. Understand the problem, be intelligent, right? So don't go in there trying to sell. The selling part will come once you can position yourself as being somebody who has the solution for the problem or the solution for their needs. It has to be effective. Yeah. Sometimes the client's not going to buy off-the-shelf product. They want something else that can give them that winning advantage, right? Chonto. Let's say a company wants to expand their factory. Karena dia mau meningkatkan produksi. Karena dia lihat pembuatan kendaraan meningkat dan ada uh, itu. So they need to be able to make sure the factory can. grow to meet the demand. So you want to be part of that success story. So be effective, be creative in approaching the solution and collaborate with the prospect. Permasalahan yang sering saya temukan adalah ketika mau menjual kesannya kita jual sesuatu, ya. Yeah. Ya. Yeah. kita akan uh, masalah kalau kita terkesan memaksa menjual sesuatu. Nah, jadi kita di sini harus kolaboratif, engage dengan pihak customer atau prospeknya. Kalau kita menjadi bagian dari keinginannya mereka, automatically dia akan jadi bagian dari keinginan kita, which is they buy from us. So, posisikan diri kita di antara mereka. So, we are part of the solution. We help them with the solution. Nah, as a tip, ada enam poin yang kita harus hindari sebagai salesperson. Jangan sampai si prospek jadi mengatur uh, the discussion, or lead the process to sell, ya. Yeah. Kita lebih baik kita yang ngelid dengan cara memberikan atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, quality question, pertanyaan bermutu. Bukan pertanyaan yang really stupid. Ada juga yang pas ketemu orang, oh, bapak berapa karyawan, bapak perusahaannya mulai tanggal berapa, tahun berapa, dari silly. You should know that harus kita tahu sebelum kita ketemu customernya atau prospeknya. Jadi historical data research-nya harus kita uh, kuasai sebelumnya. Kemudian ya research, jangan pernah kita neglect atau lupakan untuk persiapan yang matang untuk ketemu prospek. Ya. Don't talk too much. Yeah. Listen more, dengar lebih banyak saat prospek lain sedang bicara. Karena kita akan diuji untuk... Kemampuan kita memberikan solusi, mereka tidak akan pengen tahu sebenarnya berapa ratus karyawan kita punya, di mana lokasi. No, pasti mereka juga udah research. Karena itu kenapa kita dipanggil. Kita kata bilang, oh kita dari PT ABC, dia pasti sebelum meeting pun saya yakin mereka udah research. Karena pengalaman saya, ketika saya ketemu dengan prospek baru, mm -hmm. dia bilang, oh saya lihat website anda ya, saya udah lihat bahwa anda ada kantor sini. Ya berarti kita nggak usah ngomong itu, dia udah tahu. Avoid the what the time wasting and avoid having to repeat what they already know. Ya, jangan mengulang yang apa yang mereka udah tahu. Nah, berikan informasi yang relevan. Kalau mereka butuh penutupan asuransi angkutan kargo, berikanlah solusi seputar atau informasi seputar risiko terhadap pengangkutan. Kalau dia butuh asuransi terkait gempa bumi, ya kita berikan solusi dan informasi terkait mitigasi risiko tentang gempa bumi. Itu yang ada jadi value add. Kemudian, jangan sampai kita unprepared, nggak siap untuk the pitch. Mungkin Bapak Ibu sebagai sales atau business development, ada istilah kata-kata sales pitch. That's the talk. Saat kita berbicara dengan prospek klien. Saat kita mulai diskusi dan konsultasi menuju kepada penjualan. That's the pitch. Right? Kita harus siap, jangan sampai kita terbata-bata, kita bingung mau ngomong apa ya. Itu bahaya, dan kita tidak akan pernah dapat kesempatan kedua untuk masuk. Dan yang terakhir, yang poin terakhir yang jangan sampai kita lakukan, atau kita tidak melakukannya adalah ask for the sale. Setelah kita sudah sampai di titik akhir, semua penawaran sudah di table, sudah di kita ajukan, sudah hmm. tidak ada lagi yang harus dirubah, tanya. When can I get your commitment? Uh, kapan Bapak bisa uh, menyetujui atau menandatangani penawaran kami, Pak? Karena penawaran kami ada masa berlakunya, hanya 14 hari. Give him that time. Apakah 14 hari cukup buat Bapak mengambil keputusan atau perlu waktu lebih lama lagi? That's the final engagement. Itu engagement terakhir. Karena banyak juga sales yang setelah presentasi menawarkan sesuatu langsung pergi, nggak ada follow up dan nggak tahu kapan. Nah, kalau kita sampaikan ada batas waktu, ya yeah. mereka juga akan menghargai itu. Then follow their time. Kalau mereka butuh, oh, kayaknya tujuh hari nggak cukup, Pak. Saya minta waktu sebulan ya untuk rapat internal dengan ngambil keputusan. Oh, silakan Pak, saya akan rubah. 30 hari saya akan inform ke kantor. Accommodate their needs. Nah, tadi saya menyinggung sedikit bahwa banyak orang yang hebat untuk sales call, hebat untuk set meeting, pada ketemu pun udah oke. Okay tapi mereka saat closing kurang konversinya kurang bagus ini karena mereka belum punya skill untuk influencing others untuk mempengaruhi orang lain sehingga bisa sepahaman dengan kita kita bisa masuk ke pemirikan mereka and convince them to buy nah sebagai consultant kita harus mengadaptasi uh, atau mengimplementasikan 6 C ya C pertama convincing kita harus meyakinkan dengan penampilan kita, dengan pengetahuan kita, we need to be convincing. Harus appeal kepada logiknya mereka. Misalkan kita mau ketemu orang yang bergerak di uh, financial services atau high level, tapi kita don't present ourselves seperti orang yang ahli di bidangnya. Ya, kita harus pinter-pinter melakukan diskusi pro dan kontra. Siap untuk diskusi seperti itu. Kemudian kreativitas kita harus dijalankan. Kita harus siap membuat audience atau tamu kita atau prospek kita yang kita sedang hadapi terkagum-kagum dengan kita punya konsep atau kita punya uh, suggestion saran, ya. credibility. Nah, credibility itu memang nggak bisa dibeli. Ini akan datang dengan berjalannya waktu, pengalaman, sukses story, keahlian yang terbangun selama kita bergerak dan berjalan, menjalankan uh, profesi kita. Ya. Berikanlah contoh. Credibility ini juga kalau kita tahu, kita pernah menangani, itu akan jadi credibility. Mungkin Bapak Ibu yang kenal saya, tahu saya uh, bergerak banyak di bidang trade credit insurance. Kalau saya tidak bisa ceritakan pengalaman saya, terutama menangani klaim, klaim kepailitan, klaim kuan prestasi, apakah orang iya akan percaya? loh belum pernah nanganin klaimnya gimana anda bisa nangani klaim saya nanti tapi kalau saya bilang pak saya pernah nanganin perusahaan yang pilot tiga kali kondisinya seperti gini gini ini prosesnya begini dia akan bilang oh kamu tahu bisa kita kaitkan dengan peraturan peraturan perundang-undangan tentang kepailitan tentang cara tagi menagi piutang yang macet that's credibility so tell stories that are believable yang dapat dipercaya confidence Kepercayaan diri kita, yakin bahwa kita bisa menyelesaikan atau bisa memberikan solusi kepada mereka, berikan rekomendasi. Tapi jangan, mohon maaf ya, seperti tulisan ini, jangan bohong atau don't bullshit. Karena customer di depan kita pun tahu, dia bukan pemain baru, their long term expertise, long term experience customer. So avoid talking nonsense, avoid talking something yang mereka bisa cek ah, ini orang nggak nggak bener nih ngomongnya deh ngarang jangan smile one of the nicest things to do kalau kita lihat customer atau prospek yang kurang appealing wajahnya atau kurang welcoming open up with a smile dan membuat suasana lebih relax lagi buktikan kompetensi kita bahwa kita juga memiliki keahlian teknik uh, dalam penguasaan materi Sejelas-jelas mungkin, sesingkat mungkin, tapi sedetail mungkin, kita harus bisa menyampaikan data informasi sesuai kebutuhan customer kita. Dan care, tentunya kita harus bisa mencerminkan atau membuktikan kita peduli terhadap si customer itu. Kita harus peduli terhadap kebutuhan, bukan peduli kita pengen jualan. Because once we prove, kita bisa membuktikan kita peduli dan punya solusinya transaksi sales akan terjadi. Jadi 6C ini adalah penting bagi sales people. Semoga bisa diingat saat nanti Bapak Ibu menghadapi prospek atau klien. Ya. Nah, sebelum kita tutupi, saya ingin menitipkan suatu bekal informasi bagaimana untuk meningkatkan uh, kemungkinan chance Bapak atau Ibu dalam sales activity. Ya, buatlah sebuah sales action planning. Lihat Bisnis Anda dari luar, dari industri Anda dari luar, apa yang terjadi? Tanya ke diri Anda sendiri, "What's happening di market sekarang? Apa yang sedang terjadi di pasar?" Kemudian, buatkan suatu marketing atau sales model untuk bisa menentukan kemungkinan revenue pendapatan kita dari mana, untuk juga menentukan investment waktu kita. Pasti, kalau kita punya target satu setengah m, perusahaan juga punya cost cost marketing, cost untuk entertain, cost untuk traveling dan sebagainya, ya. Jadi kita harus ditentukan kalau saya spend sekian waktu, saya harus dapetin sekian banyak, ya. nggak mungkin dong kita keluarkan satu rupiah get nothing. Tentunya perusahaan pengen dapat satu, memberikan satu modal dapat dua atau tiga berlipat return on investmentnya. Oke. Okay. Tentukan produk dan segmentasi market yang cocok dengan kita punya keahlian. Dan produk ini memang bisa dipasarkan atau bisa diterima oleh market, ya, ciptakan sebuah campaign atau strategi marketing yang bisa juga disasarkan kepada target yang tepat. Percuma kita jualan sesuatu produk corporate, tapi itu memang desainnya buat retail, Nggak akan dibeli, atau sebaliknya dipasarkan ke retail, padahal ini produknya produk corporate. Nonsense, oke, okay. buat bisnis plan yang sederhana sering saya lihat waktu saya sebagai coaching, saya tanya, where's your sales plan? Mana rencana penjualan Anda? Terlalu kompleks, canggih, chart ini segala macam, flow chart. Terus implementasinya gimana? Saya tanya. Nah, Pak, kami juga bingung, Pak. Terus Anda berapa lama bikin sales plan ini? Empat bulan. Oh my God, empat bulan bikin sales plan, belum diimplementasikan. Belum, Pak. Pak, sekarang udah bulan Juni, Pak. Iya, Bapak, kapan mau implementnya? Tahu-tahu udah September, Pak. Nah, tolong nih, Pak. Nah, kayak gini yang... It don't keep it, don't make it difficult, keep it simple, bikin satu sales plan yang easy to follow, mudah dimengerti, sama semua pihak yang akan terlibat, dan fokus on kompetensi, jangan penenanganin sesuatu yang Anda tidak punya keahlian. Suicide akan bunuh diri, kemudian responsif kepada environment lingkungan bisa kita adapt kepada suasana kondisi seperti sekarang, kondisi COVID, pandemik, bagaimana dengan daya beli, behavior customer, behavior perusahaan untuk membeli misalkan asuransi atau produk lainnya. Apakah dia prefer digital online? Apakah dia maunya semua lewat face to face video conferencing? Ya itu harus kita sesuaikan. Ya kita follow the market. Ya asuransi juga punya rule of thumb ya, follow the fortune. Kita harus juga ikutin di mana uh, kebutuhan ada. Sistem aja bisnis. Kalau kita nggak punya sistem untuk mengukur bisnis kita dan mengukur hasil bahaya, karena bisa just do nothing nggak terukur. Bisa kita punya tim sales lima orang, sepuluh orang, atau seratus orang pun kita tanya pipeline anda berapa? Bingung. Meeting yang sudah di set berapa? Nggak bisa jawab. Meeting yang sudah diselesaikan berapa? Nggak tahu pak. Quotation yang udah dirilis berapa? Baru satu pak. Dari sepuluh sales team baru satu quotation. Bahaya tuh. So, we need to systemize our business, you systemize your business untuk bisa mengukur hasil. Oke, okay? nah slide terakhir dari saya adalah plan yang sederhana untuk mungkin Bapak Ibu bisa terapkan. Ini sales builder plan. Bikin aja kotak empat seperti contoh ini, produk apa yang Anda akan jualkan atau service apa aja, market managementnya seperti apa, apa kondisi pasar, apa e metode untuk distribusi produk itu, channel apa saja insentif, reward atau inisiatifnya apa aja yang kita akan berikan ke customer, ke partner, ke vendor dan bagaimana kita engage. Ujung-ujungnya pasti kuncinya di engagement. Saya sering bilang, produk Anda bagus, keren. Tapi Anda nggak bisa engage dengan customer, siapa yang mau beli? Anda nggak bisa convince the customer and you cannot give the solution, nggak bisa memberikan solusi, fail. Jadi mungkin dari saya sekian Pak uh, Bambang. Terima kasih kepada Apari juga atas uh, waktunya dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Senang sekali bisa bergabung dengan Apari. Semoga sesi ini uh, bermanfaat buat Bapak dan Ibu. Uh, terima kasih. Stay safe, stay healthy, dan stay positive, Bapak Ibu. Thank you. Oke okay, Pak Riki. Thanks a lot Pak Riki. Jadi ini untuk pertama kalinya saya tidak memberikan peringatan mengenai waktu. Kalau <laughs> saya pikir ini sangat menarik buat kita semua jadi sampai selesai. Dan saya lihat emang semuanya masih semangat ya mengikuti sampai akhir. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat nanti bisa diterapkan di, di perusahaan masing-masing. Nah sudah satu jam satu jam mungkin Pak Ruki ya menyampaikan. Sila dulu Pak. Sila dulu. Silakan mungkin Thank you. minum kopinya dulu. Thank you, Pak. Nah ini kami istirahat sejenak ya. Ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh Lela. Jadi sekarang waktunya Lela. Silakan Lela. Terima kasih Pak atas Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Lela. Di sini Lela mau menginformasikan beberapa hal yang pertama terima kasih kepada bapak ibu yang selalu setia mengikuti kegiatan-kegiatan yang Apari selenggarakan. Untuk pendaftar hari ya. ini itu sudah mencapai 670. Oh, oh great. luar wow. biasa. Terima kasih. Terima ya, Pak. Semoga selalu bersama-sama ya setiap hari Kamis bersama Apari. Nah ini mungkin saya sambung ya Lala ya. Jadi dari 670 pendaftar di luar mm -hmm. yang yang viewers ya. Ini menarik karena kita mendapatkan banyak peserta dari Sompo Insurance Indonesia. Wow. Kemudian dari Citra International Underwriters. Kemudian dari Sentral Asia Raya dan Sentana Mitra Kualita Insurance Brokers. Jadi mudah-mudahan semakin banyak memberikan manfaat dan bisa diikuti oleh lebih banyak perusahaan lagi di setiap acara sharing via daring di Apari Podcast. Silakan, Kak. Nah, ada kabar gembira kepada Bapak Ibu. Untuk sertifikat sudah kami kirimkan dari episode 1 sampai episode 13. Jadi, kepada Bapak Ibu mohon dicek dulu emailnya. Jika tidak menerima sertifikat, nanti bisa hubungi sekretariat Apari, nanti akan kami cek dan akan kita kirimkan ulang. Nah, jadi kali ini Bapak Ibu, produk yang ada di sini yaitu kopi. <tik> Pak Ricky, gimana tadi? Udah nyobain belum pak kopinya? Mantap. Mantap. mantap ya. segar Nah, ini kopi ini kita disponsori oleh Public Hood. Di ini kopinya itu enak banget sih, sumpah. Karena <tuh> rasa manisnya itu juga pas, pahitnya juga nggak terlalu. Dan uh, kopinya juga masih berasa itu enak banget. Nah, untuk varian rasanya itu tersedia tiga uh, tiga rasa yang pertama itu kopi susu coklat dan moka pak Riki tadi nyobain kopi susunya rasanya yes kopinya uh, bersih ya pak tepat tepat, tepat kan? ya rasanya balancing tepat jadi bagi yang <tuk> jadi bagi yang nggak uh, doyan kopi kalau nyobain ini pasti doyan ya pak pasti like dicoba Layak dicoba, dan ini pasti ketagihan. Dan by the way, Pak Bambang ini lagi puasa, oh. jadi nggak uh, bisa nyobain. Jadi nyobainnya oh, <laughs> jadi buat uh, bapak ibu yang penasaran dengan rasa kopi ini. Nanti bapak ibu langsung aja kepoin Instagramnya, yaitu public food coffee. Uh, coffee nanti Instagramnya aku tulis di bawah ini. Nah, yang lebih menariknya lagi, nanti bapak ibu bisa order di Tokopedia namanya juga uh, di Tokopedia itu namanya Public Hood Coffee ini. Dan bagi Bapak Ibu yang juga ingin mendapatkan endorsement dari kami untuk next episode, silakan menghubungi kami. Ya. Dan Pak Bambang wajib banget cobain ini. Pas puasa, Pas buka puasa. Sebelumnya kita promosi ini itu udah ready stock. Jadi buat yang kemarin ikutan PO, nanti lewat bakal uh, kasih informasi kalau maskernya udah ready dan bisa diambil di Sekretariat Apari atau nanti bisa kita kirim. Nah di sini maskernya yang seperti yang di sini ya bapak ibu uh, box. Oke okay, mak. Oke. Okay. Maskernya seperti yang ada di pajangan ini, jadi ada empat, uh, ada dua macam model. Yang pertama itu yang masker puff dan yang ajiber seperti ini. Untuk warnanya juga untuk ajiber tersedia dua warna, warna olive dan warna hitam. Untuk yang puff tersedia dua warna, warna abu-abu dan warna navy. Nah, uh, buat bapak ibu. Yang udah ikutan PO nanti aku akan uh, kabarin karena banyak banget pak dari kemarin itu yang ikutan PO luar biasa. Alhamdulillah. <laughs> yang ikutan PO masker nih luar biasa banyaknya jadi. Soalnya ya, unik sih relanya. Iya unik pak ya masker Jual di mana-mana. <laughs> uh, nanti di dalam box itu bapak ibu juga mendapatkan kartu per, uh, kartu petunjuk yang dimana uh, menerangkan. Tata cara perawatan dan penggunaan masker dengan baik dan benar. Jadi bisa dilihat di uh, kartu petunjuknya. Dari Pak Bambang ada tambahan Pak? Uh, cukup ya. Saya kira sudah jelas tadi. Ya bagi yang berminat bisa menghubungi Lela nah, karena nanti. ini butuh waktu untuk order. Jadi jangan ketinggalan, jangan kehabisan. Ya nanti buat yang mau order langsung aja hubungi uh, nomor uh, 0819. Sorry. <laughs> Salah 081519099000. Karena stoknya ini limited banget. Jadi kalau misalkan uh, stoknya habis, ribenya bakal lumayan lama ya, Pak. Iya. Iya, jadi buruan order sebelum kehabisan. Nah, yang terakhir Udah tahu dong pastinya. Jangan lupa bagi yang baru gabung untuk subscribe. Like dan share, aku hitung dari sekarang: 5, 4, 3, 2, 1. Oke, okay, good. Terima kasih, semuanya. Oke, oh, <laughs> terima kasih atas informasinya. Ya, jadi beberapa informasi tadi mungkin disampaikan pada para peserta yang baru ikut kali ini. Ya, jadi kami mendapatkan pendaftaran dari seluruh Indonesia, nih, dari mulai Sumatera, dari Riau, Lampung, Sulawesi, dan lain-lain. Jadi, alhamdulillah, kalau bisa membangun manfaat lebih banyak untuk... Uh, teman-teman atau para pemerhati di seluruh Indonesia, ya sa saya juga menyarankan kepada bapak ibu sekalian yang tadi antusias mengikuti yang disampaikan oleh Pak Riki cukup cepat ya pak ya karena memang waktunya terbatas jadi silakan nanti mereview lagi me memplayback lagi rekamannya di YouTube jadi pastikan anda subscribe di channel YouTube Apari Podcast di sana semuanya ada informasi mengenai sharing via daring kita. Alright, Pak Riki, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab ya. Siapa? Tanya-jawab. <tuh> nah, Pak Riki, ini kan tadi disampaikan bahwa yang penting itu adalah melakukan call, first call, cold call, gitu ya. Jadi, nggak matters lah kalau cuma kirim email, ini harus langsung real untuk uh, menelpon langsung, gitu ya. ya. Nah, tapi era sekarang ini, Pak, Orang kadang kalau ditelepon tuh, apalagi nomor tidak dikenal gitu ya, mereka relaktan untuk menjawab. Sehingga sekarang seringkali kita e, menyampaikan dulu melalui WA lah gitu ya bahwa saya dari sini mau mau telepon, sehingga itu bersifat informatif buat prospek, tapi juga bisa jadi reason untuk tidak menerima hmm. telepon kita karena sudah tahu siapa yang akan mengkontak. Nah ini bagaimana para kira-kira menyikapi ini ya? Ya, yeah, this is the challenge. Ya, saat-saat ini memang menantang banget. Uh, apalagi kalau bicara telesales, ya, saya pun pribadi kadang, kalau diteleponin sama institusi tertentu, nawarin produk ABC juga uh, agak alergi, ya, atau agak gemes karena di jam-jam tertentu, ya, uh, ada baiknya mungkin lewat messaging dulu, WhatsApp kasih tahu bahwa kita uh, ingin menghubungi untuk menawarkan sesuatu tapi jangan coba jualan uh, mungkin hmm. kemasnya kalau kita sebagai broker membantu uh, mitigasi risiko atau memberikan solusi terbaik untuk mengatasi uh, risiko yang mungkin hadapi kemas aja kalau kemarin uh, saya ada workshop juga uh, banyak juga kuncinya di messaging kita pak cara hmm. kita mengemas kata-kata saat WhatsApp atau saat kita mungkin harus bikin email juga uh, mungkin kalau saya cobanya gini Pertama kali mungkin kirim WhatsApp, memperkenalkan diri dari perusahaan apa. Nah, kalau dia nggak jawab, mungkin sekali lagi aja, coba kirim. Nah, selesai. Kalau memang dia nggak jawab, jangan dipaksa, go to the next one. The key is not to just wait, karena kalau kita punya pipeline yang banyak, kayak tadi contoh 400 pipeline, ya jangan stuck di satu itu aja, move to the next one. Oke. Okay. Oke, okay, Pak. Ini saya kaitkan dengan pertanyaan dari Pak Sudarno nih, senior kita. Ya. Bagaimana, Pak, deh? Pak Sudarno pak sudarno ini menanyakan ya pak riki ya nah sekarang kalau ketemu dengan klien baru hmm. bagaimana caranya supaya fine tuning supaya sama frekuensinya ini hmm. ya namanya klien baru pak jadi hmm. supaya ada penerimaan lah dari, dari klien sehingga pada saat kita kemudian memahami kebutuhannya itu bisa tepat sasaran gitu pak yeah. nah ini pak Darno menanyakan mengenai itu bahkan lebih lebih lanjut mohon diberikan contoh dan bagaimana caranya Menyampaikan ke klien, kliennya itu jawabnya yes terus, Pak. <laughs> Luar biasa. Okay. Wow. Uh, Oke, okay, pertama saya sampaikan dulu. Untuk menyamakan frekuensi, yaitu kembali kepada poin pertama, prepare for the meeting. Persiapkan diri kita untuk menghadapi prospek baru. Kalau kita tahu PT ABC ini atau PT XYZ bergerak di bidang tertentu, coba kita cari informasi. Kalau kita udah tahu, misalkan dia itu bisnisnya shipping. Let's say saya, dia jasa pengangkutan. Ya, mungkin selain kita mempelajari backgroundnya perusahaan ini, kita juga cari informasi tentang apa yang terjadi sekarang di industri shipping, apa mereka juga sekarang terkendala dengan COVID, pengirimannya tertunda, atau ada uh, regulasi lebih ketat lagi tentang pemeriksaan di pelabuhan saat barang turun dari kapal, dan sebagainya. Nah, itu menjadi talking point. Prepare yourself to have talking point. Ya, Di mana kita nanti bisa uh, menjabarkan pembicaraan kita lebih luas lagi. Untuk icebreaker, karena yang terjadi itu biasanya kalau kita agak kaku, biasanya tuh kayaknya uh, padahal mata tapi nggak ada yang mau bicara. Nah, harus ada sedikit icebreaker yang kita siapkan. Tanyakan kepada uh, pihak customer atau prospek kita, What is the plan? Apa rencananya buat uh, perusahaan Bapak ke depannya? Dengan kondisi ini Bapak concern? Uh, bagaimana Pak, dengan Bapak mengandangani COVID ini? apa Dampaknya? Jadi show the empathy dari awal, hmm. Pak. Jadi kalau saya sebagai CEO juga kalau orang nanya, Bagaimana Pak, dengan perusahaan Bapak nih? Uh, apakah semuanya aman? Ke depannya uh, cara mengelola usaha Bapak ya bagaimana? Simple things tapi bisa menyentuh uh, bagian hmm. dari dia punya soul. He's trying to touch the soul, Pak. Kalau untuk mendapatkan yes setiap saat, saya akan jujur jawab it's gonna be impossible. Karena akan ada saat klien pun uh, akan bilang no atau tidak tepat. Uh, kita jangan kecewa dengan uh, hal itu, karena ketika klien bilang oh bukan, oh tidak kayak begitu, itu jadi message buat kita. Kita harus bisa menyesuaikan. Oh berarti uh, kami rubah ya pak. Nah itu kesempatan untuk kita melakukan adjustment. Uh, tapi yang kita inginkan setelah kita engage dengan si customer itu dengan penawaran yang kita akan tawarkan sebagai final, sudahkah ini menjawab kebutuhannya? Disitulah kita perlu setiap meeting ada catatan minutes of meeting atau kita ada checkpoint yang kita sudah menjawab belum sebelumnya jadi apa? Kadang-kadang customer pun bisa lupa hari ini dia nanya ah, eh Enggak gitu ya, harusnya kayak kemarin gimana ya? Nah, kita harus siap mengulang lagi apa yang pernah di, di sehingga kita sebagai catatan bahwa yes we we care, we know, kita mengerti apa yang dibutuhkan mereka. Oke. Okay. Jadi jawabannya bisa aja tidak tidak selalu yes ya, Pak ya. Iya. Yeah. Bisa jadi Kak, jawabannya no. Yeah. Misalnya kita tanya, "Hai klien, harga saya mahal atau enggak?" No. <laughs> 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 jadi kan itu no yang baik ya, Pak ya. <laughs> Betul. Oke okay. Pak, ini tadi disampaikan mengenai empathy during COVID-19 gitu ya. Yeah. Nah ini Pak Nasrullah menanyakan nih, justru beberapa prospek malah berlindung dengan kondisi COVID ini Pak. Hmm. Wah mohon maaf nih karena masih COVID, jadi kami masih belum bisa dulu-dulu untuk, untuk bertemu, yeah. belum bisa dulu untuk diskusi dan seterusnya. Nih, yeah. Bagaimana untuk mengantisipasi itu Pak Riki? Oke, okay. kita harus uh, selalu siap dengan jawaban seperti itu. Kasih aja uh, opportunity buat kita. Baik pak, kami paham bahwa mungkin saat ini bapak belum berkenan ketemu, tapi kalau seandainya kami menghubungi bapak lagi, mungkin sebulan lagi, boleh kak pak, seandainya kami ada sesi video call atau video conferencing, bapak bersedia, tanya aja. Seperti saya bilang di awal, kita harus siap selalu handle objection-rejection. Yeah. Nah, itu akan membangun jiwa karakter kita lebih kuat hmm. lagi. Ya, Karena kalau kita baru bilang no aja, udah menyerah, udah deh capek gue itu bukan sales. <laughs> okay. Saya sambung lagi Pak ya, yes. masih terkait dengan pertanyaan dari Pak Ferdi dari Excel. Yeah. Nah, kalau kita memang biasa ketemu, maksudnya meeting dengan Zoom ya, dengan Zoom. Nah, bagaimana supaya membuat klien bisa engage? Karena kita kan nggak bertemu physically itu Pak. Yeah. Mungkin sebelum meeting itu, kalau kita sudah yakin klien itu sudah, sudah mulai mengarah atau memihak ke kita, Materi presentasi atau yang mau dibahas itu udah dikirim dulu. Give them time to understand hmm. yang kita mau tawarkan, sehingga dia pun udah bisa persiapkan pertanyaan. Nah kita kan pengen tahu kalau kita cuma menawarkan jadi komunikasi satu arah nih, hmm. jebret kita kirim dengan harap dia bilang iya. Sorry, itu uh, false hope. Lebih baik saya lakukan kirim dulu ya minimum h-1. Pak, ini uh, materi yang untuk besok ya, Pak. Uh, mohon dipelajari bila Bapak ada ibu atau pe pertanyaannya silakan nanti disampaikan saja. Nah, alis Bapak udah tahu itu akan engage lebih, -lebih banyak lagi. Dan di situ klien berkata, "Oh, oke okay juga ya. Ini si Ferdi ini atau si Ricky ini udah percaya sama saya nih untuk mendapatkan data terlebih dahulu." Nah, saat meeting pun biar mereka uh, Men, apa, menjelaskan pandangan dia terhadap penawaran kita atau hmm. catatan kita. Hmm. E, itu makanya kita kuncinya banyak mendengar. Hmm. Nah, kita tetap in control, kita control the meeting, tapi jangan sampai kita talk too much. Yeah. Gitu. Karena kita akan kehilangan message yang dibutuhkan sama klien. Yeah. Listen more, Pak ya? Listen more. Oke, okay. dan supaya ada engagement, tadi paling tidak sudah dikirimkan materinya dulu supaya sudah ada yang dipelajari gitu ya? Ya. Yeah. Baik. <coughs> pertanyaan dari Pak Endang nih udah lama nggak ketemu dengan Pak Endang nih ini fansnya apa namanya sobat Ambiar nih Pak <laughs> sobat Ambiar nih Pak Endang ini menanyakan jadi ini ada pengalaman uh, merekrut sales baru di mungkin di kantornya atau mungkin cerita yang, yang lain ya tapi artinya walaupun karyawan baru ini memberikan semacam plan gitu ya bahwa dia akan bisa melakukan do Some things untuk perusahaan yang pantas itu diberikan durasi berapa lama untuk membuktikan bahwa dia bisa merealisasikan apa yang dia rencanakan gitu pak. Okay. Ya ini challenging juga uh, karena kita mau ada orang yang tepat di posisi yang tepat the right man for the right job ya karena rekrut seseorang baru itu investasi besar buat perusahaan dan tentunya perusahaan ingin return on investment hasil. Hmm. Hmm. Maksimum menurut saya tiga bulan. Kalau orang ini tidak bisa deliver, tidak bisa memenuhi apa yang dia janjikan saat interview atau dia bikin plan, itu meleset. Bikin aja perjanjian di awal, oke. Okay, anda, saya akan kasih tahu apabila Anda tidak bisa achieve minimal tahapan-tahapan tertentu. Hubungan kerja kita akan berhenti. Di, di awal aja bilang gitu. Jadi manage ekspektasi. Ini pun akan jadi trigger untuk si karyawan ini atau sales ini untuk lebih agresif atau lebih giat lagi untuk perform. Dan kita pun harus kontrol monitoringnya jalan. Makanya uh, di sesi terakhir tadi saya bilang kita harus ada sistem untuk mengukur. Hmm. Kalau kita bisa mengukur performance anak-anak kita, sales kita, percuma. Dan kita pun sebagai manajer atau tim leader juga hmm. akan bingung jawab apa ya ke manajemen, ke direksi ketika ini nggak perform. Hmm. Karena pasti kita ya dari silahnya dikramasin habis-habisan sama manajemen ketika kita gak bisa uh, confirm atau bisa menjelaskan apa yang terjadi Three months is enough apalagi zaman sekarang uh, kalau bapak ibu yang duduk di direksi atau di senior level there is no such thing sekarang ini kayak long term business plan, dulu kita bikin long term business plan uh, 3, hmm. 4, 5 tahun, sekarang 2 tahun aja udah long term dan hmm. sekarang ini di beberapa perusahaan yang saya bantu as a coach sekarang ini mereka sudah mulai bikin bisnis plan buat 2021. Hmm. Padahal di tengah-tengah sekarang itu masih COVID. Mereka lagi antisipasi what to do, how to plan, yeah. bagaimana kita lakukan, termasuk rekrutmen. Oke. Okay. Oke, okay, Pak. Yeah. Uh, make sense. <laughs> Tiga bulan ya, Pak, pandang. Pak <clears throat> Kemudian masih terkait juga dengan yang tadi ya. Ini yeah. dari Om Yahya. Om Yahya hey. ini di Bandung ya. Om Yahya. Ya, jadi kan okay. memang saat pandemi ini disarankan banyak soft selling ini, Pak. Yes. Nah, itu aplikasinya bagaimana dengan memperbanyak soft selling? Oke. Okay. Ya, kembali lagi just to engage with the customer, keep in contact. Kalau dia itu udah jadi existing customer kita enak kan kita udah relationship. But for the prospects, we need to understand uh, what they are doing. Mungkin uh, kita juga bisa follow mereka dengan industri yang mereka lakukan atau kita dengar sesuatu, let's say. Pak, saya dengar kemarin ada informasi ditampilkan di berita sumbernya dari ini tentang industri misalkan kelapa sawit atau industri agri food di tengah-tengah pandemi. Apakah Bapak kena enggak, Pak? Masih kami cuma concern saja. Mudah-mudahan Bapak dan perusahaan Bapak tetap stabil. Simple things like that is effective. Kemarin saya punya klien, dia terheran-heran ini orang nggak salah IPO di tengah-tengah pandemik. Launching di Bursa Efek. Saya engage Pak, good luck with your IPO. Semoga kita bisa tetap menjadi bermitra dan kita selalu peduli dengan kesehatan dan uh, kenyamanan keamanan staf Bapak. You will always be my insurance company of choice. That was his comment. No problem. Mm. Karena di situ saya I care for him honestly and sincerely. Jadi not mentioning one product, just to say mm. congrats, thank you on mm. uh, well done on your IPO. Hmm. Simple things, engage, just to touch base. Ya, jangan tiap hari juga ya Pak, annoying juga orang dihubung tiap hari. But just balance the relationship-nya aja Pak. Oke. Okay. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Jadi itu ya Om Yahya, udah bisa pulang dari kantor nih kalau gitu ya. <laughs> nah ini tadi Pak Riki juga menyampaikan mengenai Pareto Law gitu ya. Nah Pak Arif Yadi ini menanyakan nih Pak, kapan kira-kira Pareto Law ini bisa efektif diaplikasikan gitu dan juga untuk kalau di saat pandemi ini apakah memang masih relevan untuk di, diterapkan gitu ya tentunya pareto's law itu ada se akan ada selalu di tengah-tengah kita ya karena uh, it's in every aspect dalam kehidupan kita dimana kita melakukan sesuatu effort-nya sekian persen, outputnya sekian persen. Jadi 80-20 law itu 80-20 itu pasti berlaku. Saat kita business planning, saat kita melakukan perencanaan sales, marketing pun kita harus siap dengan strategi. Kalau kita, yaitu makanya ada sales conversion, meeting conversion, appointment conversion itu berlaku. Kita bisa menggunakan sebagai benchmark. Kalau kita mau ketemu 400, atau 500 prospek, kita akan teleponin. Kita harus berantisipasi 80% akan bilang no. Hmm. Dari 589 no. Jadi tinggal sisa berapa ya? Tinggal sisa 100, more or less. Hmm. Ya kan? Dari 100 itu pun, 80% lagi akan bilang no, saya nggak mau ketemu lagi. Nah, jadi eh, bisa ditetapkan kepada standarisasi untuk mengukur benchmark sales performance kita. Nah, kalau kita punya sales team yang experience, berpengalaman tinggi, kekuasanya tinggi, mungkin... Paretos law nya bisa berbalik, artinya konversi lebih tinggi dibanding effort. Nah, makanya di slide salah satu slide saya tadi, kita fokus kepada 20% yang efektif, hmm. sehingga hasilnya 80% hmm. Bukan kebalikan, 80% effort, resultnya cuma 20% itu hmm. melelahkan. Hmm. Nah, itu yang triknya di Pareto's itu yang kita harus ada di benak kita, when you apply this law, ini akan hmm. membantu kita ke arah yang benar. Ya, gitu. Jadi lebih efektif ya? Lebih efektif, Pak. Ya. Oke, okay, Pak kita sekarang beranjak ke Pak Dino nih, Pak Dino Ari. Uh, lebih penting mana penguasaan produk yang akan dijual dengan kemampuan skill untuk menjual. Jadi rupanya ada keluhan nih dari Pak Dino ini bahwa ternyata ada marketing-marketing yang merasa sulit untuk meng-close deal karena merasa tidak menguasai produknya itu, produk knowledge-nya Pak. Yeah. Thank you, Pak Ari. Apa kabar, Pak Ari? Semoga sehat selalu ya, Pak. Udah lama kita nggak ketemu nih, Pak. Pak. Pak Dino. Pak Dino, Pak Dino, Dino Ari. Ari. Sorry, Pak. Uh, jawaban saya gini, mungkin uh, perlu upskilling dari product knowledge-nya. Kalau sudah product knowledge-nya uh, dikuasain dengan role play, dengan cara engage, harus uh, siapkan juga beberapa uh, FAQ, frequently asked question, role play-nya, seakan-akan manajernya dari prospek customer. Jadi di rovel di diasah supaya dia bisa menjawab dari segala sesi sisi aspek dari produknya. Nah, kalau aspeknya produk sudah dikuasai, tinggal masalahnya yang kedua. How to convert, how to engage. Bagaimana kita engage sehingga bisa meyakinkan customer ini beli. Problemnya sering terjadi yang ditawarkan tidak sesuai yang dibutuhkan. Nah, Kecuali memang sudah kita menguasai kebutuhan klien, kita udah tahu apa yang inginkan, nah this is the issue about skill. Hmm. Mungkin cara berbicara, how they convince, mungkin uh, karismenya atau consultative salesnya belum kelihatan. Hmm. Nah atau ada titik-titik tertentu yang mungkin belum teranalisa bahwa uh, tekniknya terlalu maksa. Atau mungkin belum bisa meyakinkan si customer bahwa this is the guy I want to deal with, hmm. gitu loh. So, itu aspek Pak uh, Dino bahwa kita harus lihat dari dia sudah menguasai produk knowledge-nya secara matang dan dia punya teknik sellingnya, engagementnya, cara bicaranya sudah convincing atau belum? 6 C tadi Pak, ya enam C yang tadi convincing, creative, credibility dan sebagainya. Kadang-kadang ada salah kata kepleset, kalian jadi ill feel. Ah udah deh, nggak nggak. Gue tahu ini, ini bohong nih orang. Be careful. So you need to uh, just Uh, touch base with them juga pak have a session with them yeah. jadi tidak ada yang tidak lebih penting ya pak ya tidak ada yang sama jadi sama posisinya, jadi menguasai teknik dan juga menguasai produknya yeah. baik, Pak Riki ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi waktu ya jadi uh, saya uh, mungkin akan membacakan dua pertanyaan terakhir Bapak siap. Ibu jadi yang pertama dari Pak Yusri Masaid dan nanti yang terakhir dari Bu Girama Marito Nah, dari Pak Yusri ini menanyakan mengenai kesesuaian visi dan misi perusahaan atau SDM yang ada dengan strategi bisnis agar tercapai KPI-nya, Pak. Ya, silakan Pak. Oke. Okay. Nah ini penting untuk level-level manager atau dari board level strategi visi misi perusahaan harus disampaikan dengan sejelas-jelasnya dan sesederhana mungkin kepada downline staff atau employee levelnya. Jangan sampai ada satu pihak pun yang tidak memahami strateginya itu. Nah, setelah strategi dipahami, produk atau jasa yang kita akan jual atau kita akan pasarkan juga harus inline dengan misi ini. Kalau kita memang fokusnya tahun ini, karena kita lihat di tengah-tengah pandemi ini, mungkin level korporasi atau Big Five atau Fortune 500 companies mungkin nggak akan jadi target fokus. Tapi kita lihat ke retail sector. Berarti strategi kita harus retail, produk pun harus disesuaikan untuk retail audience sehingga tim kita pun sudah diset up untuk menangani retail bisnis. Nah kita tahu dong, retail itu kan high volume tapi tiket size nya kecil. Kita udah siap belum? Kita infrastruktur, administrasi, STM untuk menangani retail. Karena pola belinya customer retail dibanding corporate misalkan jauh lebih beda dan pasti rewelan consumer, ya karena dia nggak sophisticated. Kalau misi visi ini nggak align dan sdm nya pun nggak disesuaikan, berantakan juga pak. Hmm. Pasti berantakan. Yang ada sales yeah. kita nggak berani jualan karena yang biasanya handle corporate misalkan kayak Pak Bambang nih sebagai CEO sebuah perusahaan harus sekarang ketemu dengan perorangan, beda approachnya, beda bahasanya. Jadi harus disesuaikan dengan uh, strategi perusahaan, harus inline dan bisnis plan itu harus fleksibel. Nggak lagi zaman dahulu bisnis plan itu kaku dan harus begini. Poin 1 sampai 10 harus jalan. Kalau kita nggak bisa fleksibel, ya bubar. Bubar. Dan market, makanya ada di poin saya tadi, uh, business plan atau strategi sales plan ini harus seiring dengan corporate strategy. Right. Must be the same. Setuju, Pak. Oke, Pak Riki. Pertanyaan terakhir. Ya. Siap. Nah, ini saya sengaja menaruh di terakhir. Pertama, karena Mbak Ita ini juga penanya terakhir waktu yang Bang Pak Pariki dulu ya. Ah, Oke. Okay. <laughs> Pertanyaan yang ada jebakan waktu itu. Ya siap. Right. Nah, ini kayaknya juga <laughs> perlu diragukan juga nih pertanyaannya yang Mbak Ita. <laughs> Challenging question. Karena memulai dengan bahwa ternyata Mbak Ita dan kita sama nih, sama-sama teknik sipil, Pak. Oke. pak Riki jadi membidangi banyak mengenai sales. Saya juga pernah menjadikan 3 sales leader juga dari suatu perusahaan brokers. Nah, ini yang menjadi rasa penasarannya Mbak Ita ini. Apakah sales is about talent. Karena Mbak Ita merasa tidak berbakat untuk jualan nih. Hmm. Nah, what do you think, Pak? That's a very good point and I must say, saya jujur bilang ya ada orang yang sudah bakatnya ada. Bisa kelihatan saat e, gini aja, Bu Ita kalau punya rekan-rekan kantor atau teman-teman satu perusahaan perhatikan orang yang senang bicara atau at least outspoken. Dia bisa nerangkan sesuatu dengan uh, ceria, dengan ekspresi, uh, ngomong pun confident. Biasanya itu sebenarnya dia punya bakat. Saya juga pernah nemukan di beberapa perusahaan yang saya pernah coaching orang seperti ini ternyata dia bagus sales dan deep down dia tuh nggak mau jadi back office admin. Cuman karena pekerjaan saja dia butuh hmm. pekerjaan itu. Setelah kita keluarkan, coba ditanya nih orang pindahkan. Apa yang terjadi? That person became the best person in that company. Hmm. Nah, talent is ada, tapi tidak menutupi kemungkinan juga. Kita bisa mengasah, melatih, membentuk orang untuk jadi a good sales person hmm. juga. Tergantung formulanya, yeah. coaching-nya, strateginya, tekniknya. Ini harus diasah. Ini tadi, hari ini kita hanya bahas tiga komponen, Pak Bambang. Hmm. Mindset, mindset, uh, Strategi dan consultative salesperson, belum lagi personal branding. Bagaimana cara kita komunikasi on paper, off paper, bahasa yang kita gunakan, body language yang kita ini. Banyak juga uh, saat berbicara ada orang yang baca, jadi kelihatan wah ini orang nggak hafal, nggak menguasai. So you can actually transform somebody itu nggak impossible karena menjawab pertanyaan bu kita saya juga teknik sipil ya yeah. saya dulu ke gambar jalan jembatan rumah fondasi tiba-tiba kecemplung ke sales -nya. tapi di situ saya nemuin passion and this is your character bisa kelihatan nah harus ada sekian persen which is character memang bakat juga ada tapi juga bisa diasah tapi my disclaimer is jangan memaksa kalau orang nggak perform udah kelihatan dia struggling dipaksa jadi sales apalagi dia banyak ngeluh pindahin. Hmm. Kasian ke perusahaan juga. <laughs> <laughs> Oke okay. Mbak Rita masih ada waktu dan masih ada peluang oh, yeah. untuk bergabung di sales team. <laughs> Oke okay. Pak Riki tadi sudah menjawab banyak sekali pertanyaan dengan dengan tuntas dengan dengan lugas tapi masih ingin memberikan waktu ke Pak Riki untuk memberikan closing statement nih. Yes. Dari pemaparan pada hari ini apa yang kira-kira bisa menjadi takeaway untuk para viewers semua. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bapak Bang. Ya, ke seluruh uh, anggota Apari yang bergabung hari ini, seluruh ajibers dan para praktisi di industri perasuransian dan professionals lainnya, uh, kita takeaways dari saya sesuai tiga topik yang saya sampaikan tadi bahwa untuk menjadi sales yang sukses, mindset kita harus benar. Positif kita harus juga siap menerima objection, rejection, dan handle komplain dari customer sebelum pun itu jadi customer. Kedua, kita harus punya strategi dan kita harus bisa melakukan aktivitas yang sebanyak mungkin, tapi seefektif mungkin. Jangan asal nembak peluru. Habis peluru, pada saat burungnya lewat yang tepat, kita nggak bisa nembak. Ya, jadi managed strategic sales activity yang tepat pada sasarannya. Dan ketiganya, Improve bagaimana kita sebagai sales style kita. Bolehlah bapak ibu bisa lihat di internet, beli buku-buku tentang sales, tapi akan kembali kepada kita. Kita harus berani berlatih. as a trick ya, yes. saya sebelum saya presentasi atau ketemu orang zaman dulu, sebelum COVID, saya pasti hak 2 itu pasti berlatih di depan kaca untuk presentasi saya sampai anak kisi saya bilang waduh ini besok si papa ini presentasi kayaknya karena aku udah tahu udah siklusnya berlatih hmm. get in front of the mirror kalau kita lihat di kaca kita ragu dengan kita apalagi klien jadi kita harus banyak berlatih banyak berbicara nah tips terakhir invest di diri kita sendiri nggak mungkin setiap saat kita mau mengembangkan diri kita ingin do better tapi kita selalu mengandalkan perusahaan untuk ngebiayain So we need to sometimes invest di waktu kita sendiri dan mungkin harus hmm. ya beli sesuatu kayak workshop training atau beli buku beli video just to improve apalagi dengan banyak waktu covid ini ya pak ya kita banyak work from home banyak kesantaian dan jam kerja pun kayaknya sudah nggak teratur yeah. bahkan saya pribadi kadang-kadang masih ngerjain sesuatu jam 10 malam karena video callnya gitu banyak yeah. uh, and so on and so on jadi kadang-kadang pun ya yeah, in the middle of all of this kita berusaha untuk tetap better ourselves. Uh, and sebagai ya yeah, member apari and I'm I'm still little bit broker in the heart <laughs> pengen lihat brokers juga berkembang so invest in your time invest in your development pasti ada manfaatnya di kemudian hari oke okay. very insightful pak Riki yeah. jadi tadi closing statementnya masih memperlihatkan bahwa pak Riki berjiwa broker ya <laughs> <laughs> nah kemudian juga melihat animo saya kira bisa nanti kita berkolaborasi, Pak Riki ya dengan dengan Apari Siap. untuk kita lak, lakukan training mungkin dengan waktu yang lebih komprehensif, lebih integrated membahas mengenai berbagai hal mengenai sales termasuk juga mengenai konsultatif sales ya. skills gitu ya. Oh ya mungkin sebagai penutup sebelum lupa, Pak Riki ini selain anggota Apari juga adalah ketua departemen hubungan eksternal di Apari jadi Beliau walaupun sekarang sudah tidak di perusahaan pialang asuransi atau insurance brokers, tapi masih ada di asosiasi yang menaungi insurance brokers. Yeah. Well, thank you Pak Riki atas. Selama sama sama Pak Bang. Banyak sekali uh, inspiring things yang kita dapat pada hari ini, sangat bermanfaat. Insya Allah Pak Riki. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada para panitia, ya, Pak Audit, Pak Rama. Lela yang telah membantu pelaksanaan kegiatan pada hari ini dan juga tentunya para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini memberikan manfaat dan bisa berguna untuk membantu tetap survive di era pandemi ini demikian penjualan menjadi tumpuan perusahaan cukup sekian sampai ketemu Kamis depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam